diketahui, Raja Habasyah yang hidup di zaman Abraha yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil itu meninggal dalam keadaan kafir. Tapi yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan Nabi melarang para sahabatnya untuk mencaci maki, untuk menjelek-jelekkan Raja Habasyah, itu Raja Habasyah yang lain. Karena sebab Raja Habasyah yang kedua itu beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan As-Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan bahwa Raja Habasyah yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang raja yang adil, seorang pemimpin yang adil yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi mendapatkan gangguan kepada para sahabat-sahabat beliau ketika di Mekah, maka Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabatnya untuk hijrah. Kemana? Ke negeri Habasyah sana, ke negeri Afrika sana. Nabi memerintahkan kepada mereka untuk hijrah. Dan itu terjadi dua kali. Maka dikenal Hijratul Habasyatul Ula dan Al-Hijrah Al-Habatul Thaniyah. Maka pada hijrah yang kedua, orang-orang kufar Quraisy mendengar bahwa sebagian orang muslimin itu mereka tinggal di Habasyah dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram. Maka yang namanya orang Quraisy tidak terima dengan ketenangan hidup orang-orang muslimin. Maka mereka mengirimkan beberapa delegasi atau utusan. Maka di antara yang diutus pada waktu itu adalah Sayyidina Amr bin As sebelum masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy ketika mendengar bahwa banyak kalangan orang muslimin hijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, maka mereka mengirim Amr bin As dan beberapa orang daripada golongan orang Quraisy. Kemudian mereka membawa hadiah yang banyak, sutra dibawa, seekor kuda dibawa, hadiah. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi pada waktu itu. Maka ketika mereka sudah berhadapan di Raja Najasyi, di hadapan Raja Najasyi, Raja Habasyah pada waktu itu, maka yang namanya Amr bin As memberikan tahiyah penghormatan dengan cara menundukkan kepalanya. Kemudian yang namanya Amr bin As mengatakan, sesungguhnya kami datang dari kota Mekah dan ini hadiah kami bawa untuk kalian, untuk raja dan untuk pembesar-pembesar Habasyah sebagai hadiah dari orang-orang Quraisy untuk kalian semuanya. Kemudian yang namanya Raja Habasyah tersebut bertanya, bukan termasuk kebiasaan kalian wahai orang Mekah datang kepada kami kemudian memberikan hidayah, memberikan hadiah kepada kami? Maka dijawab oleh Amr bin As dengan mengatakan, ya, kami datang ke sini karena kami memiliki tujuan. Ada beberapa dari orang-orang kami, mereka tinggal di kota Mekah, sekarang mereka berada di negeri engkau, berada di Habasyah, hidup dengan aman. Maka perlu antum ketahui, perlu raja ketahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah keluar dari agama kami. Kami menyembah patung-patung, kami menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Maka mereka termasuk orang yang telah keluar dari agama kami dan mereka tinggal di tempat antum. Maka kami meminta dengan harapan antum mengeluarkan mereka semuanya. Raja mengeluarkan mereka semuanya dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kota Mekah. Tapi apa jawaban daripada sang raja tersebut, Raja Habasyah pada waktu itu? Maka beliau hadza adalah seorang yang bijaksana, tidak mendengar pengaduan satu orang. Maka beliau memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menemui orang-orang muslimin yang telah keluar dari agama mereka menurut Amr bin As. Maka pada waktu itu yang menjadi perwakilan adalah Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Maka datanglah Sayyidina Ja'far As-Sadiq di hadapan Raja Habasyah tersebut. Kemudian yang namanya Raja Habasyah tersebut mengatakan, apakah benar kalian orang-orang muslimin adalah orang-orang yang telah keluar dari agama kalian, telah keluar dari agama nenek moyang kalian? Maka Sayyidina Ja'far As-Sadiq beliau mengatakan, kami ketika hidup di kota Mekah
kehidupan kami adalah menyembah patung-patung yang tidak ada gunanya. Kami ketika di kota Mekah, yang kuat mengalahkan yang lemah, yang kuat akan menguasai yang lemah. Kami ketika di kota Mekah, hidup dalam keadaan memutus tali silaturahmi. Kami ketika hidup di kota Mekah, maka yang namanya kekuatan itu mengungguli daripada yang lain. Maka disebutkan beberapa perbuatan yang jelek yang ada di kota Mekah. Maka alhamdulillah telah datang kepada kami seseorang nabi dan rasul. Mereka termasuk dari keluarga kami, dari golongan kami, memerintahkan kepada kami untuk beriman kepada Allah, tidak sujud kepada selain Allah, memerintahkan kepada kami untuk selalu menyambung tali silaturahmi, memerintahkan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya. Maka kemudian yang namanya Raja Najasyi pada waktu itu, Malikul Habasyah pada waktu itu, beliau bertanya kepada yang namanya Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, "Fahal unzila alaihi syai'un?" Apakah ada yang turun kepada orang yang telah engkau anggap itu nabi? Maka yang namanya Sayyid Ja'far mengatakan, "Na'am, telah datang, telah turun kepada nabi kitab suci Al-Qur'an." Maka bolehkah aku mendengar apa yang turun dari kitab tersebut? Maka dibacakanlah surah yang berisi tentang kisotu Nabi Allah Isa, Nabi Allah Isa bin Maryam. Maka tanpa terasa yang namanya Raja Najasyi pada waktu itu meneteskan air matanya sampai lehyahnya ada basah, sampai jenggotnya tersebut basah. Maka kemudian dia mengatakan, "Hadzal ladzi nazala ala Isa, hadzal ladzi nazala ala Musa alaihi salatu wassalam, wa hadzal ladzi nazala ala Isa alaihi salatu wassalam." Inilah sesuatu yang turun kepada Nabi Allah Musa, dan itu juga yang turun kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka yang namanya Raja Najasyi Malikul Habasyah pada waktu itu mengatakan, "Inni ashadu annahu Rasulullah." Aku bersaksi bahwa orang yang kalian anggap nabi itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa balasan dari Raja Najasyi Malikul Habasyah kepada orang-orang muslimin? Maka beliau mengatakan, "Idhabu antum aminuna fi hadzal makan." Antum hidup tinggal di tempat ini dengan aman. Kemudian beliau mengembalikan hadiah yang dibawa oleh Amr bin Auf. Kemudian disuruh dikembalikan kepada orang-orang Mekah. Beliau tidak menerima hadiah tersebut. Raja Habasyah yang disebutkan dalam kisah ini hanya muslim. Bahkan ketika beliau meninggal, Nabi melakukan solat gaib kepada beliau. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "La tasubbun Najasyi fa innahu qad aslama." Jangan kalian mencela, mencaci maki Raja Najasyi yaitu Malikul Habasyah di sini pada waktu itu, fa innahu qad aslam. Maka dia telah sesungguhnya telah masuk Islam. Maka itu Najasyi Malikul Habasyah, Raja Habasyah pada waktu itu muslim.